Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story. Seperti biasa bareng sama gue lagi Adrian di satu channel yang bener-bener gue bangun sendiri khusus buat kalian para pecinta jam tangan di Indonesia. So feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Di depan gue udah ada beberapa jam tangan bronze dari China bermerek Shiryu yang pernah gue review sebelumnya. Dan lucunya merek ini gak naruh identitas mereknya sama sekali, baik itu di bagian dial maupun di bagian yang lain. Makanya gue menyebutnya no brand, karena gak ada identitas merek sama sekali. Dan kalau kalian menonton video lengkapnya, silahkan kalian tonton di video sebelumnya, linknya udah gue taruh di bawah. Jadi di video kali ini gue gak akan nge-review semuanya secara detail. Gue cuma mau ngupdate model terbarunya dari merek ini. Seperti yang kalian tahu, banyak sekali bermunculan merek-merek dari China yang sekarang kualitasnya bagus-bagus berkonsep homage Seiko maupun homage-nya Rolex. Tapi gue harus kasih kredit terlebih buat merek yang satu ini. Karena yang pertama, merek ini bikin materialnya adalah bronze, sementara merek-merek yang lain banyak yang menggunakan stainless steel. Walaupun gak semua orang suka bronze, tapi gue nilai sangat layak untuk diperhitungkan dari sisi kualitas materialnya maupun dari kualitas finishingnya. Lalu yang kedua, merek ini gua nilai memberikan effort lebih buat bikin jam tangan bronze-nya berbeda dengan jam tangan bronze lain dengan memberikan aksen-aksen tambahan di bagian case-nya. Ada yang hammered case kayak yang satu ini. Di bagian lug-nya seperti yang kalian lihat bertekstur yang biasa disebut dengan hammered pattern. Dan ini benar-benar dilakukan by hands, nggak pakai mesin. Selain yang hammered case, mereka juga bikin yang bagian sampingnya dikasih pahatan atau ukiran dengan mengkombinasikan warna hitam. Walaupun nggak semua orang suka model kayak gini, tapi gua nilai merek ini punya usaha lebih untuk membuat jam tangan bronze-nya berbeda dengan jam tangan yang lain. Dan kalau gua lihat, kualitas finishing-nya juga sangat bagus, sangat rapi. Dan yang ketiga, merek ini memberikan suguhan dial yang kalau menurut gua sangat kreatif. Mereka bikin custom dial sendiri yang sangat berbeda dari jam tangan lain pada umumnya. Yang ini misalnya, gua menyebutnya Ghost Cool Dial. Dialnya punya tekstur yang unik, memadukan warna hitam dan bronze, lalu marker-markernya dibuat black dan ini tetap dikasih luminous juga dengan frame berwarna bronze dan gua nilai semuanya sangat rapi. Terus bagian hands-nya atau jarumnya juga bronze dengan luminous yang dilapisi warna hitam juga dan di bagian tengah dialnya dikasih gambar tengkorak yang diemboss dengan sangat rapi. Gambar tengkoraknya tuh pakai mahkota dan kalau menurut gua sangat unik. Finishingnya juga sangat rapi dan detail. Walaupun lagi-lagi nggak semua orang suka motif tengkorak, tapi gua nilai cukup menarik dan detailnya juga nggak main-main. Buat yang Ghost Cool Dial ini, mereka bikin dua varian. Yang pertama adalah yang mirip case-nya Seiko Turtle, yang ini. Dan yang satu lagi, yang ini, case-nya lebih mirip dengan Rolex Submariner dengan 3D bezel yang mirip sama Rolex Yachtmaster. Semua materialnya bronze dan dialnya ini sama kayak yang tadi, yang biasa gue sebut Ghost Cool Dial. Sangat unik dan beda banget dari jam tangan pada umumnya. Buat lebih detailnya, silahkan kalian tonton aja video gue sebelumnya, linknya udah gue taruh di bawah. Sekarang kita cek luminousnya, mereka juga cukup detail gue lihat. Material yang dipakai adalah Super Luminovasi 3, dan walaupun dilapisi warna black di atas luminousnya, tetap terang, tetap responsif, walaupun nggak terlalu tahan lama, karena sekali lagi luminousnya dilapisi warna hitam tadi. Selain itu, gambar tengkorak di dialnya juga dilapisi oleh luminous, eksekusinya rapi, cukup terang, walaupun nggak terlalu tahan lama. Oke, selain itu, mereka juga bikin yang dialnya The Great Wave of Kanagawa Dial yang banyak dipakai sama para penggemar Seiko Modding. Desain dial ini sangat ikonik dan keseluruhan dialnya dilapisi oleh luminous, perpaduan Super Luminovasi 3 dan BGW 9. Langsung gua tes, dan ini dia hasilnya. Desainnya sangat unik dan juga kualitas luminousnya bagus, sangat terang, sangat responsif, dan ini benar-benar tahan lama. Dan terakhir mereka ngeluarin edisi terbaru mereka, yaitu yang mereka sebut Abalone Dial, di varian yang case-nya mirip Rolex Submariner, seperti yang gue pegang sekarang. Sebenarnya ini bukan Abalone Dial, karena pengertian Abalone Dial sendiri adalah material dial yang terbuat dari siput laut atau Molucca gastropoda laut. Spesies ini nggak banyak dan mampu memberikan warna yang unik, acak, dengan perpaduan warna yang beragam. Dan beberapa merek jam tangan, terutama di jam tangan microbrand, menjadikan Abalone Dial ini sebagai varian di salah satu jam tangannya. Kayak misalkan Pibos, Audaz, Deep Blue Watches, Invicta, dan lain-lain. Walaupun bukan selera semua orang sekali lagi, tapi Abalone Dial cukup digemari oleh beberapa kalangan karena keunikan dialnya. Sementara dial yang dipakai sama merek Shiryu yang gue pegang ini sebenarnya bukan Abalone Dial. Materialnya bukan terbuat dari abalone, tapi lebih tepatnya adalah painted dial, yang proses pembuatannya mirip sama proses pembuatan Kanagawa Dial. Mencampurkan beberapa warna cat dengan Super Luminova dilukiskan di atas dial, membentuk sebuah gambar yang lebih mirip kayak gambar ombak laut,
dan ada juga gambar langitnya dengan gambar awan dan matahari atau mungkin bulan. Sementara warnanya memadukan warna putih, biru, kuning, dan warna hitam. Jadi sama sekali ini bukan Avalon Dial. Tapi di luar itu semua, gua ngenilai finishingnya sangat detail, nggak sembarangan, dan mampu menghasilkan tekstur juga warna yang sangat unik. Dan karena keseluruhan dialnya dilapisi oleh Luminous, maka kalau malam keseluruhan dialnya akan menyala. Ntar gua tes. Buat varian yang satu ini, semua marker-markernya normal, applied marker dengan frame berwarna bronze yang selaras dengan warna case-nya. Semuanya finishingnya rapi, dan yang varian ini juga dikasih fitur tanggal yang ditaruh di posisi angka 3 dengan frame berwarna bronze juga. Semua eksekusi finishingnya gue nilai sangat bagus. Sementara kalau buat bagian case-nya, sama kayak yang varian Ghost Dial yang satu ini yang gue pegang, cuman beda di dialnya doang. Berbahan solid CWSN 8 bronze dengan finishing yang semi-polish, dan di bagian samping case-nya dikasih engraving atau ukiran yang artistik dengan memadukan warna hitam. Semua proses pembuatan engraving ini dilakukan manually by hands, bukan pakai mesin. Walaupun lagi-lagi desain kayak gini bukan selera semua orang, tapi secara proses pengerjaan dan attention to detailnya, gua nilai sangat oke, layak untuk diapresiasi. Lalu buat bagian bezelnya sama kayak yang sebelumnya, 3D bezel kayak Rolex Yamaster berbahan bronze juga, dan eksekusi finishingnya gua nilai sangat bagus. Selain itu juga aksen putar bezelnya juga sangat oke, 120 klik, unidirectional rotating, aksennya firm, dan nggak ada backplay sama sekali. Seperti yang tadi gua mention, case-nya berbahan solid CWSN 8 bronze dengan finishing yang bagus, ditambah dengan hand carving di bagian samping case-nya yang finishingnya juga gua nilai sangat rapi dan cukup detail. Lalu buat bagian crown-nya dilindungi oleh crown guard, screw down crown, sementara buat bagian case back-nya dibiarin polos, berbahan stainless steel, nggak ada tulisan apa-apa, mirip kayak case back-nya Rolex Submariner atau Rolex Yamaster. Dan strap bawaannya yang dikasih adalah strap berbahan leather, bergaya vintage dengan finishing suede. Kualitasnya juga bagus, nggak kaku. Dan edgingnya atau finishing bagian samping strapnya gue bisa nilai juga sangat bagus. Selain itu juga dilengkapi dengan mekanisme quick release, jadi kalau memang kalian mau gonta-ganti strap, bakalan jauh lebih gampang. Terus kalau bicara movement, sama kayak yang lainnya, movement yang digunakan adalah Seiko Kaliber NH35A, running di frekuensi 21.600 vibration per hour, 24 jewels, power reserve sampai dengan 42 jam, dan mendukung water resistant 200 meter. Diameter reel jam tangan ini adalah kurang lebih 41,5 mm dengan ketebalan 15 mm kurang lebih, lalu lug tip to lug tipnya kurang lebih 47 mm dengan lebar lug 20 mm. Dimensi yang ideal dengan bobot yang sangat solid, berat reelnya hampir 105 gram. Selain itu bagian kristalnya udah pakai sapphire crystal. Inilah tampilannya kalau dipakai di tangan gua yang lingkarnya cuma 17 cm. Masih kelihatan sangat pas, dipakainya nyaman, lug to lugnya juga ideal buat tangan gua, tebelnya juga pas, ditambah dengan aksen engraving yang unik di bagian case sampingnya. Walaupun jam tangan berbahan bronze ini bukan selera gua banget, tapi tetap gua harus kasih apresiasi atas keniatan merek yang satu ini buat bikin detailing yang bagus, ditambah dengan eksekusi finishing yang rapi, lalu spek teknisnya juga gua bisa bilang cukup mumpuni untuk harga di bawah 5 juta. Jadi buat kalian para pecinta bronze watch atau jam tangan berbahan bronze, jam tangan merek ini bisa dijadikan alternatif yang sangat oke. Lalu untuk Luminous-nya sangat unik, ini dia. Oke bro, gua akhiri video gua. Semoga tetap bermanfaat dan feel free buat subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video gua berikutnya. Bye-bye.